Setia sampai mati, ini bukan hanya janji. Paturehu rehutami, samo sirna uli. Energi baru, Freddy Situmora, ikon monang doho. Sahabat Energi Baru Samosir Freddy Paulus Situmorang, Sarjana Hukum dan Master Hukum, dan istri Verisa Borusinaga kembali melakukan blusukan ke tengah-tengah lingkungan warga. Kali ini, Freddy Paulus Situmorang melakukan kunjungan ke Desa Ronggur Nihuta berjumpa dengan komunitas Marga Situmorang Sipitu Ama serta komunitas marga lainnya. Kehadiran Freddy Paulus Situmorang terlihat disambut meriah warga dan tak jarang secara spontan para orang tua memeluk dan mencium pipi sang energi baru Samosir sebagai pertanda kasih sayang yang mendalam dari para orang tua kepada Freddy Situmorang. Bahkan para orang tua memberikan nasihat kepada Freddy Paulus Situmorang tentang bagaimana untuk menggapai cita-citanya menjadi parobas, yaitu Bupati Samosir, dengan memenangkan Pilkada Samosir pada tanggal 27 November mendatang. Freddy Paulus Situmorang tampak bersuka cita dengan sambutan hangat dari seluruh keluarga dan berjanji akan mengingat nasihat para orang tua sembari bertekad melaksanakan seluruh visi dan misi serta program kerjanya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat bila terpilih sebagai Bupati Samosir nantinya. Boi kita keluarga mantu tidak keton dalam keadaan sehat. Arjolo kata Dodi ini mau bapak mau tahu maguarna Freddy Paulus Situmorang mengalap guru nirajai guru sinaga. Kalau hutaku sian hutara sanggusi kecamatan Situtiu. Guru Dirajai Sinaga Uruk dari Taraja Sian Uta Sirai Kecamatan Linggola. Kalo natuat-tuatku ima guar Insinyur Maringan Situmorang Inokku Boru Sirega Ami dua mamarang-marangi Au siang budan. Kalo abang-abang nami ima guarna Dokter Mayer Situmorang mengalap guru manali. Sonari dari Juma abang nami di Pemko Medan. Bison Prowa untuk keluarga. Semangat keluarga inilah yang menjadi semangat paling besar bagi saya untuk menjadi parhobas di tempat Desa Musir ini. Jadi tangiang mangiro tangiang bapak inong upung memburu inong memburu saya letakkan rencana niat hati yang baik ini di kaki Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Kekuatan manusia seperti apapun tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Tuhan berkehendak Freddy Paulus Situmorang menjadi parhobas, menjadi bupati Kabupaten Samosir ini. Haleluya, amin, terkabul. Lima dasar. Kalau niat baik, pasti hasil akan baik. Kosmaruhan. Siap audisi, tidak akan mundur satu langkah pun. Kosmaruhan. Tapi itu yang bukan utama. Yang pertama utama adalah kekuatan dari keluarga ku ini. Doa dari keluarga ku ini yang paling utama. Tidak ada yang lain. Jadi, mulia tema Tuhita Sudir. Tuhan memberkati. Gua memberi kesehatan. Salam jabi-jabi si Sangapur. Horas, horas, horas. Orang yang diperjuangkan Tuhan nami, dia nama nami na nami sudin rau rau Tuhan. Rohamu Tuhan. Jadi nak untuk kami melihat mah Tuhan yang diperjuangkan Tuhan. Sudi Tuhan kita dengan nanaron wajib nanaron siang siang tamurunan
saya Tuhan nama Tuhan ini, Tuhan yang sudah nak rencanakan. Jadi kami semua nonton, kerum berdoa dengan kami sahabat, langsung bikin on, sedikit sedul juga tak diundang. Berdoa dan kami pe, kumpang ke doa kami, kalau dong dah siapa permakutan yang kebir. Oh ya Allah semua, aku dah ajuk tiga hari, doa tau terus. Doa nih, kejadian di samping ini, masalah. Terus cepat lama nak kembali, memperjuangkan tiga hari mungkin on, atau dua hari lah. Alai, tanggapi. Jadi, alai yakin bahwa om matikin. Jadi lama itu hal itu. Kenangan, siap-siap, sikit-sikit susah nanti. Sekali berenang, harus sampai pasar, betul-betul main. Kita harus main, baik itu, baik itu. Jadi hidup hidup kami nak ini merukun menengah mulut diumur itu akan jadi mulut diumur kalau dah hahan doang bagi iya kupar dok kutera dah hahan doang dia harus nomor dulu ini tak kamu si nomor dulu pikiran itu jadi mau lihat ya son permainan ini sama wasir ada permakoto tangan dong tenaga gue mungkin on boleh dikata rahasia umum rahasia tapi untuk umum ya jadi yang kedua semua nanti dong nanti ini mana semua dia pe naga gue nah boleh dong mengikuti kita jaka semua kita keadaan jadi postur nanti dong di politik naga gue menjejaki semua dia naga gue seluruh semua nanti dong naik kan nah perahunan naga gue partai nah yang dapat tapi yang kurang betul waktu betul jelas nah alai oleh teman atau mungkin dengan isi kemurang besok sabi sekempat samosir mengutus ikon damang ma nanang kajulung nami naga dinaik perkuras ni di samosiron tau kajulung kami jadi boleh doko kami kajulung kami berarti kau mendukung doang ya mendukung semampu tak itu dukungan tak kedohot di papaya nananon di TPS tak kulit kata jadi mau lihat ya mamam aha sayang dia masaul nani bisa ditanya rohami lihat Tuhan main sudah mahitana hadiron main jalan kedohot di mana gabe beberi tahun namun jatuh karomata ah sedikit demi sedikit diketok kita masuk pabuhan ah tingkat sudah dapat tingkat sudah dapat yang kita sangat doh penggal doh kebutuhan semua orang sangat pri amang pri di atau ini betul itu sudah dapat doh hurung do pahu jadi tadi saya lihat oh wow kita si seda ina i peparannya oputa tua situ orang sibit wamiya. Dirinya mengaku siap menjalani seluruh tahapan pilkada dengan segala resiko dan tata cara formal maupun informal yang ada dan tidak akan pernah mundur selangkah pun sembari meminta doa restu seluruh para orang tua yang hadir. Aumah pelayan. Isema ajikan masyarakat Kabupaten Samosir mengajikan. Apa yang saya kerjakan lima kebutuhan masyarakat Kabupaten Samosir. Tidak bisa saya lakukan apa yang saya lakukan untuk Kabupaten Samosir ini kalau tidak ada masukan komunikasi yang baik dengan masyarakat Kabupaten Samosir. Bapak, Bapak Ino, Namburu, Namburu, Sudema, Ita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita saling menggandengan tangan untuk menyebarkan semangat energi baru ke semua Kabupaten Samosir. Supaya Kabupaten Samosir ini bisa lebih baik dan bisa lebih maju. Oleh tema Horas Tuhita Saluna. Horas! Ready semua orang! Energi baru!